Christmas, Jimmy. Oke, jadi kemarin tuh ada salah satu game horror yang baru rilis lagi ya, nama gamenya Krampus. Ya, jadi Krampus ini tuh sebenarnya sesosok iblis ya, yang berwujud seperti manusia kambing gitu guys, jadi setengah manusia setengah kambing, atau lebih enak kita sebut sebagai siluman kambing kali ya. Nah, jadi tugas dia itu sebenarnya untuk menghukum anak-anak yang berkelakuan nakal di hari Natal guys. Jadi beda banget sama Santa Claus. Kalau Santa Claus kan dia tugasnya untuk membagikan hadiah ya sama anak-anak yang berkelakuan baik. Tapi si Krampus ini justru sebaliknya guys. Jadi dia tuh suka banget menculik atau menghukum semua anak-anak yang bertingkah jahat ya atau nakal gitu. Dan di sini karakter gue itu sebagai Jimmy, seorang remaja berusia 16 tahun. Dan pastinya dia berperilaku jahat guys atau nakal gitu. Dan ternyata si Krampus ini masuk ke dalam rumah si Jimmy ini di saat si Jimmy ini sendirian di dalam rumah. Nah, jadi di sini kita bakalan berbaku hantam ya sama siluman kambing ini guys. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Gua mainkan gamenya. What's next? Jimmy, 16 years old, misbehaves, likes to fight, and keen for vandalism. Let's see. After getting involved with the wrong people, he started to live with his grandmother in the mountains. Great. Just the way I like it. This will be fun. Oh, oke. Jadi si Jimmy ini tinggal sama neneknya ya. Suara apa tuh? Ya suara gelas pecah ya. Nah, ini dia. Ini kamar gua ya, kamar si Jimmy. Ini kamarnya kayak gua kenal ya. Tuh liatin kalendernya, guys. Tuh kayak gua pernah lihat ya. Pernah lihat gua beneran deh. Kalau nggak salah ada di game ini Dark Pressure ya kan? Mirip banget. Oh, surat. Surat, guys. Aku senang Anda datang untuk tinggal bersamaku. Aku telah tinggal sendirian di pegunungan ini untuk waktu yang lama, guys. Tuh kan. Jadi bener ya. Jadi si Jimmy ini, dia kena masalah, guys. Gara-gara dia nakal. Terus dia tinggal sama si neneknya ya. Nginep gitu. Di pegunungan, guys. Lagian ya, jadi orang nakal banget. Ini nggak bisa dibuka. Nah, suaranya kan. Mana dia? Coba gue bakalan cek dulu lantai atas ya. Oh my god. Mana sih suaranya? Oh, naik dia. Oh, enggak. Oh, turun lagi. Oke, gue tutup. Coba di sini ada nggak? Oh, ini ada peti nih. Dikunci. Oh, ini juga ada ini ya. Berangkas. Oh, dikunci juga guys sama. Ini apa? Oke. Ini kamar mandi ya. Tuh. Di sini juga nggak ada item yang bisa gua ambil, guys. Nggak ada. Sabun? Nggak bisa, kan? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Gue bakalan cek dulu ya. Semua lantai atas dulu aja. Biar nanti nggak naik turun gitu, guys. Ini juga nggak bisa dibuka ya. Semua laci-laci itu nggak bisa dibuka ini. Tuh kan. Catur. Coba di sini. Oh, sama. Ini juga kamar mandi nih. Nggak ada. Apa ya? Ini nggak bisa diambil loh. Nggak ada. Oh, apa nih? Oh, ini catur. Oh, yang tadi ya? Tadi gue lihat ada lukisan catur gitu, guys. Ini catur yang ini, yang bagian bidaknya nih. Pion. Coba yang berikutnya di sini. Tutup. Oh, ini apa? Oh, ini kayaknya obat ya? Oh iya guys, obat. Untuk obat mungkin gak bakalan gue ambil ya. Soalnya di sini gue masih sehat. Tuh, ini juga gak bisa dibuka loh. Tuh, oke. Ini buat ngumpet ya. Lemari besar buat ngumpet guys. Mantap sekali. Berarti untuk laci doang ya. Laci sama lemari yang kecil itu gak bisa kita buka. Gak bisa. Oke, yang berikutnya coba gue bakalan pergi ke sana.
Ada ruangan lagi nggak? Ada ya. Tutup. Oh, ada kunci. Oke, kunci basement ya. Siap. Nanti dulu, guys. Gue bakal ini dulu nih. Ini caturnya buat apa nih? Soalnya tadi di sana gue lihat ada foto catur ya, lukisannya ya. Oh, ini udah lagi nih. Oh, ini bagian sama ya, bagian pionnya ya. Ini apa? Oh, ini box listrik, guys. Security tuh. Oh, dicolokin. Ah, bener ya, berarti. Oh, begitu. Sesuai ini ya, sesuai fotonya, guys. Sama tuh, kan? Cocok, kan? Makanya, oke. Coba gue bakalan naik lagi. Tuh, di sini juga ada ruangan lagi ya. Ini berarti loteng, guys. Bagian loteng. Dikunci. Ini juga ada surat nih. Nah, surat lagi, kan? Rumah itu sangat tua dan hancur. Berkeping-keping. Hati-hati di mana Anda melangkah. Aku akan membiarkan loteng terkunci karena sangat berbahaya di atas sana. Oh, dikunci sama si nenek, guys. Gak bisa, kuncinya. Gak tahu ya. Tadi gua. Oh, apa nih? Oh, ini udah rapuh ya. Emang sih udah pada rusak, guys. Tuh ada ruangan lagi. Oh, berarti ini harus kita hancurin nih. Oke, gua bakalan cari itemnya ya. Biasanya ya kalau papan itu harus kita hancurin pakai ini deh. Pakai crowbar, kalau nggak crowbar palu, guys. Mungkin ya. Oh ya, kuncinya, kunci basement gue bakalan ambil ya sekalian ya. Biar nanti nggak bolak-balik. Ah, basement. Oke, sekarang gue bakalan pergi langsung ya ke basementnya, guys. Oh my god. Oh, ngumpet dulu, guys. Tuh kan? Tahu dia ya? Oh, turun lagi. Waduh, gue harus tunggu sampai dia jauh dulu ya. Oh, berarti dia ke arah sini ya? Oke, berarti gue ke arah sana, guys. Tuh, ada pohon Natalnya ya. Coba di sini. Aduh, nggak ada item ya? Nggak ada, guys. Malah ini ada surat lagi nih. Banyak banget ya. Aku biarkan kunci berangkas jatuh ke saluran pembuangan kamar mandi. Akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk keluar dari sana. Karena kebocoran air... Oh, kebocoran air basement membeku, guys, katanya airnya. Oh, berarti untuk kunci berangkas yang di atas ya, yang tadi ya... Ada di dalam saluran air katanya, guys. Dibuang sama si nenek. Di ini ya. Di ini, kamar mandi, guys. Waduh, gue harus ambil ini ya. Gue harus bongkar dong. Pipanya harus gue bongkar berarti ya. Coba apa-apaan si nenek, guys. Gue jadi penasaran ya isi dari berangkasnya apaan coba. Coba ini apa. Oh, dikunci loh. Aduh! Ah! Wah, mati gua. Waduh, mati gua ini. Ah, mati, guys. Oh my god. Wah, gila sih ini. Aduh. Oke deh, kalau gitu gua bakalan coba sekali lagi ya. Gila. Berarti cuma dikasih 2 nyawa doang ya? 1 nyawa. 2 kali tabok, guys. Cuma 2 kali tabok doang. Kalau 1 kali tabok sih masih merah gitu ya, masih bisa jalan. Cuma kalau udah 2 kali tabok udah mati. Kayaknya gua harus ambil ini deh, obat ya. Ini nggak tahu juga untuk lokasi itemnya bakalan pindah apa enggak nih. Tuh, nggak ada ya. Nggak ada, guys. Oke, buruan. Tutup. Tutup. Oke, di sini juga nggak ada ya. Berarti pindah. Untuk lokasi itemnya pindah-pindah, guys. Nah, obat ya. Tuh, obat juga nggak bakalan kepake kalau gua masih sehat ya.
Gak bisa, jadi harus kita ambil di saat gua berdarah gitu, guys. Mana sih dia? Suaranya kok. Coba di sini. Tuh, obat lagi kan? Ah, ada nih, ada nih. Oke, yang tadi ya. Yang pion itu. Oke, taruh di sini, taruh di sini. Nice, oke, buruan. Tuh, untuk kuncinya nggak ada. Oh my god, turun dia, turun dia. Oke, aman, aman, aman. Aman, aman. Sepertinya aman, oke. Oh, ada lagi nih, ada lagi nih. Ah, king ya. Yang rajanya, oke. Oh, sama kunci. Kunci garasi, guys, mantap. Mantap. Oke, apalagi, apalagi. Oke, berarti yang kingnya bakalan gua taruh juga ya ke box listrik. Berarti di sini ada lebih dari satu ya. Gua harus cari lagi nih. Oh, ini. Tuh, ada ininya ya. Ada fotonya, guys. Bener nggak? Iya, raja, raja, raja. Oke, mantap. Ayo, ada lagi nggak? Oh, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu gue bakalan... Oh, ada nih. Kunci basement ya. Siap, siap, siap. Nanti dulu, nanti dulu. Tadi gue lihat di sini ada kunci. Kunci ini, guys. Garasi, iya ya kan? Kunci garasi ini, ini. Oke, garasi. Nggak tahu di mana. Garasi di mana. Gue bakalan coba buka aja ya semua pintunya deh. Ini belum gue buka nih. Oh, ini yang tadi ya. Tadi gue mati di sini, guys. Parah emang. Coba ini. Ah, berarti ini. Ya, tadi dikunci soalnya. Oke, oke, oke. Tuh kan, ada palu kan. Oke, mantap. Oh, palu ya. Berarti palunya mungkin buat ini, guys. Buat papan yang di atas kayaknya. Tuh, liatin kan. Ada pompa di sini. Pompa air. Bener kan? Coba ada surat lagi nih. Hanya sambungkan pompa jika air sudah dicairkan. Oh, oke. Okay. Kayaknya bener deh ini. Airnya itu kayaknya ini ya, membeku. Bener kata yang tadi, guys. Gua nemu suratnya soalnya. Coba gua, kalau gitu gua bakalan coba turun dulu ke basement kali ya. Ya, basement belum gua cek soalnya, guys. Oh, ada lagi nih. Satu lagi, guys. Oh, ini queen ya, yang ratunya. Oke, berarti gue harus cari satu ini catur lagi ya. Tuh, basementnya, guys. Liatin, banjir. Oh, iya bener, membeku. Membeku, guys. Tuh, kan. Liatin, kan. Oh, surat, 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 surat. Surat lagi, surat lagi. Karena bocor, basement akhirnya kebanjiran. Tuh, kan. Aku posisikan pompa, tapi air akhirnya membeku. Nyalakan pompa hanya jika airnya sudah dicairkan. Bener kan? Jadi harus kita cairkan dulu, guys. Nah, mungkin ini ya. Ini mungkin basementnya nih. Tuh. Berarti ini dibuka pakai kunci yang tadi ya. Kunci basement, guys. Oh, ini katupnya. Tuh kan pipanya kan? Oh iya, guys. Keluar. Ah, berarti. Oh, berarti ini bakalan mencair ya. Bakalan mencair, guys. Kayaknya ini pipanya tuh uap gitu, guys. Ya, bener, bener, bener. Oke, oke. Berarti sekarang gue bakalan coba nyalain ininya ya. Pompanya ya. Coba pompanya bakalan gue nyalain dulu deh. Oh my god. Oh. Aduh, masih ngejar ya. Wah, nggak bisa. Kayaknya gue bakalan coba ngumpet dulu deh. Bukan. Cepet juga loh ya. Ah, kalau gitu berarti gue bakalan coba buka aja kali ya pintu yang di atas, guys. Yang tadi papan yang rusak itu. Nah, ini nih. Bisa nggak? Tuh, bisa kan? Berarti benar. Berarti benar. Harus di ini ya. Harus dipukul pakai palu. Liatin aja. Ada ruangan rahasia lagi di sini, guys.
lotengnya. Coba ini. Lumayan luas ya. Oh, ini buat ngumpet. Ini buat ngumpet. Oke. Ini apa? Ini nggak bisa ya. Nggak ada icon tangannya, guys. Oh, ada nih. Ah, box listriknya. Tuh kan. Nyala kan? Oke, apalagi, apalagi? Dikunci. Oh, ini yang queen-nya nih. Oke, berarti gue bakalan ambil ya. Oke, berarti di sini ada satu pintu yang dikunci, guys. Sebelah sana. Hati-hati ya. Tadi gue jatuhin palu. Takutnya dia denger loh. Dengar nggak dia? Oh, kan? Dengar ya kan? Wah, gila. Didobrak dong. Oh, iya didobrak. Parah, parah, parah. Oke, yang queen-nya berarti gue bakalan taruh di bawah ya. Sekalian guys, gue bakalan coba nyalain pompanya. Ya, pompanya dulu, pompanya. Supaya air yang di bawahnya itu ini ya, habis ya, terkuras mungkin. Kayaknya udah mencair sih, tadi udah gue buka ya pipanya ya. Nice, bisa kan? Oke, bagus. Bisa guys. Nah, sekarang gue bakalan turun lagi nih. Aman. Taruh sini. Oke. Apa lagi? Oh iya, kuncinya ya. Kunci basement, guys. Kunci basement. Kunci basement. Oh iya, ini. Ini nih. Mantap. Mantap sekali. Suaranya deket banget sih. Itu kayak ini ya. Kecapraknya tuh kayak si Head Horse. Oke, bagus. Bagus. Ada ruangan lagi. Ini apa? Ini nggak bisa diputar ya. Tapi ada icon tangannya, guys. Oh, ya. Berarti ini juga harus dibuka nih. Bener berarti ya, kata si nenek ya. Untuk kuncinya, kunci berangkasnya ada di dalam pipa, guys. Mungkin di sini nih kayaknya nih. Ini harus kita buka. Tuh, ini juga harus kita puter nih, tapi nggak bisa ya. Berarti gue harus cari item lagi. Nanti dulu guys, di atas juga masih ada pintu ya. Oh my god! Waduh! Wah, nggak bener sih. Kayaknya gue harus cari obat deh. Wah, bahaya nih. Kalau sekali tabokan lagi, udah gue bakalan mati guys. Nanti dulu. Waduh. Oh, ini ada nih. Ada satu nih. Oke, sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, sembuh. Waduh, gue harus cari satu kunci lagi ya kayaknya ya. Buat buka pintu yang di atas, guys. Sama buat buka pipa juga. Nggak tahu di mana ya. Tapi yang bawah itu udah gue cek semua sih. Nanti dulu. Oh iya, terbuka. Ah, bener ya tuh lukisan caturnya. Berarti bener ya, harus kita pasang tiga-tiganya guys. Tuh, ada kunci kan. Duit sama emas. Wah, berarti ini kakek gua nih. Wah, ini kuncinya buat apa ya? Katanya ini kunci tidak diketahui sih. Tuh, bukan, 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 bukan. Bukan guys, berarti ini kuncinya antara kunci ini kali ya. Buat buka yang di loteng itu guys. Soalnya di atas itu masih ada satu pintu yang dikunci. Aduh. Lihat nggak? Oh, nggak lihat, nggak lihat. Turun dia, turun dia. Turun dia, turun dia. Oke. Kalau gitu gue bakalan coba naik lagi ya. Nggak ada lagi sih. Pasti ini buat buka pintu yang di sini ya. Soalnya untuk kunci berangkas aja ada di dalam pipa katanya. Nah, pasti buat ini. Nggak ada lagi, guys. Tuh, kan? Iya, kan? Nah, apa nih?
Nah, ini nih yang gua cari nih, kunci pipanya. Bener. Bener, guys. Ya, ya, ya. Oke, kalau gitu gua bakalan pergi ke basement lagi ya. Gua bakalan bongkar pipanya. Harusnya di situ ada kunci ya. Kunci berangkas katanya, guys. Safe key. Aduh, kenapa dia naik sih? Wah! Ngumpet! Wah, gila! Oke, oke, oke. Dia keluar, dia keluar. Tunggu dulu. Sampai dia jauh dulu ya. Oh, oke. Okay. Dia kesana, guys. Dia kesana. Berarti gua kesini ya. Nah, sekarang gue bakalan buka nih pipanya, guys. Pasti bisa ya. Harusnya bisa. Coba aja. Tuh kan. Mana kuncinya nih? Apa katupnya ya? Oh iya, bisa sekarang. Tuh kan, nyemprot kan. Ada. Ada, guys. Oh, safety. Oke, bener. Oh my god. Oh. Wah, tidak. Wah, gila. Wah, gak bener, guys. Kayaknya gue harus ngumpet dulu nih. Ngumpet dulu. Ngumpet dulu aja. Oke, buruan. Pas banget ya. Gua keluar, dia nongol loh. Oke, buruan berangkasnya. Nah, kan? Kunci peti, kan? Oke, berarti buat ini, guys. Tuh, ada shotgun. Mantap sekali. Oke, buruan. Ambil. Ambil. Ah, sekarang bakalan gua tembak ya. Ini ada obat nggak? Nggak ada obat ya? Di sini nggak ada obat, oi. Oke, nggak masalah. Gue bakalan tembak aja langsung. Oke. Tunggu dulu. Soalnya dia itu peka banget sama suara ya. Tadi gue jatuhin palu aja, dia denger, guys. Kemana dia? Oh, di bawah. Di bawah dia. Oke, siap. Aha! Tembak! Mampus kau. Ah, mati dia. Akhirnya. Apa nih? Kok gua bangun tidur ya? Apa gua ngimpi, guys? Belum mati dong. Oh my god. Ternyata ujung-ujungnya gue ditangkap juga ya. Dihukum juga. Krampus, The Christmas Devil. Ternyata, guys. Waduh, gamenya cukup seru ya. Dan puzzle-nya juga ini sangat menguras otak juga, guys, menurut gue. Lumayan sih. Oke, udah beres ya. Kalau gitu, gue pamit dulu deh. Thank you banget udah pada nonton. Sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya, guys. Oke, bye.